Iya, 2 juta. Lagi ngubungin dong Ririn karena mau beli mukena. Jadi ceritanya kita ngapain sih ini, Tir? Coba cerita dulu. Kita itu lagi mau beli mukena, guys. Kenapa? Karena kita banyak yang mau dikasih kasih gitu. Ngasih siapa? Ih, kalian lah. Kalau aku udah. Aku ngasih siapa juga aku bingung nih. Tapi aku penting aku mau ikut aja beli-beli aja namanya Royal. Oh, iya, Dare. Oke, tunggu ikutin, kita mau cari mukena bakalan apa, nanti kita kasih tahu bocorannya ya. Ini nunggu siapa, Ririn ya? Ya, nanti dia langsung nyusul, oke? Okay? Oke, okay, dadah, bye. Kita mau beli sejadah sama peci. Buat lebaran? Bukan, kan calon bupati. Oh iya juga. Ininya aja, ngosong. Mau bupati. Tua kelas aja nggak pernah. Wih, insya Allah, Allah kirim. Insya Allah ya? Oh, insya Allah. Mana ya? Coba ya gue telepon dulu ya, nanya-nanya ya. Telepon aja semua. Telepon ya, Uni Muti. Coba tanya beli ini apa tempat beli mukena? Un. Mana Un? Gini ceritanya. THR terus belum ada ya, belum turun. Allah belum menurunin THR. Ini di mana mukena yang kena yang premium, enggak geng, enggak yang kena air enggak kering itu, bukan. Depan mana? Depan cepet tau nggak? Tau nggak lo? Ya udah. Button. Kita... Oh ya udah, tau. Button scruff gitu ya? Ya udah. Asli mahal ya Unia di situ ya? Yang kayak jas hujan, kalau kena air enggak tembus. Ya udah. Makasih lo infonya ya. Ya, sabar tuh. Yang kayak jas hujan. Iya. Iya yang 2 juta, 4 juta, 5 juta gitu loh. Ya deh. Bohong banget. Enggak benar. Udah mati. Kata dia di situ, button scarf. Ya ada apa? Scarf mau berangkat. Oh, itu jilbabnya aja mahal loh, setahu gue kayak harganya ratusan gitu untuk jilbab. Ih, enggak boleh perhitungan. Enggak boleh perhitungan. Soalnya kenapa kita kasih yang premium, namanya ini kan buat orang tua kita, buat calon mertua kalian. Nah, kita samperin nih, detik ini kita samperin nih sekarang nih. Enggak, tadi udah apa Bang? Tadi dia ngomong apa? Mahal harganya itu kan namanya ngeluh. Itu namanya seperti kayak ya udahlah terpaksa gitu. Ya kan? Lu enggak boleh ngeluh-ngeluh gitu. Karena kan setengah ikhlas setengah enggak gitu loh. Catat canda ikhlas. Serius amat. Iya Bang, yuk. Anda we. Kita ke satu lagi sebelum yang ini. Ini kata Abang Iqbal, gua enggak tahu dia pernah nganterin cewek mana apa gimana, katanya ada di daerah Teluk ya. Sekarang kita ke sana dulu. Nganterin siapa sih, gak Bang? Tahu. Seru banget. Gua itu nyari baju koko. Lewatlah di situ, ketemu tempatnya. Sibuknya lo mau ini. Enggak, itu waktu 7 hari bokap. Lo sibuk sama mukena. Mukena lo sibuk kemarin. Iya, lo sibuk sama mukena, makanya sibuk banget. Kita jalan dulu ya. Bye bye. Toko pertama yang bakal kita kunjungi adalah di daerah Teluk, namanya Toko Aleza. Yang kata Abang ya. Kata Abang. Kata dia, bukan kata kita. Ya, oke. Jalan ya. Ibu. Makasih jaga ya mobil saya. Silakan masuk. Ya, sama-sama. Toko Aleza. Silakan dikit. Oke. Bagus tempatnya, jadi aku selfie dulu, jangan ganggu ya. Minggir enggak apa, Bang? Ini aja deh. Tir. Itu nih, Benjamin. Gue bakal beli ini deh. Bakal beli celana. Kalau bukan beli mukena. Harga normal ya? Normal semua, Kak. Oh, kok gak diskon? Nanya ya, kan gak salah kalau nanya. Singgung amat. Namanya nanya. Jadi kan mau beli mukena, kok beli celana? Namanya lucu. Oh. Kan gak bisa ngeliat barang lucu. Ji, cari peci. Ada ya? Mbak, ada peci nggak Mbak? Nggak ada Pak. Peci Turki yang panjang. Nggak ada. Nggak seru. Nggak seru ya? Nih, foto-foto. Woi. Kerja dong, kerja. Ayo,
Oh, gue disuruh kerja. Bisa berani banget. Berani banget. Kita bakal cari mukena. Eh, Mbak, boleh ya? Boleh. Ada kamera boleh, Mbaknya boleh. Baik, baik. Ini pilihannya, guys. Bagus. Kalau buat calon cewek apa calon mertua? Bagus kan, guys? Bagus enggak sih? Putih apa ya harusnya? Ditunjukin di video, Kak. Oh iya. Gimana, enggak surprise ya? Enggak apa-apa, nanti ditayanginnya habis lebaran apa ya? Lebaran ya. Lucu banget, andaikan aja aku punya pacar yang ada keponakan, pasti udah aku belanja-belanjain. Aku kan gitu, sukanya ngasih-ngasih, tapi gak dikasih. Udah ya. Pada kita PO-PO, guys. Ini lucu. Biar outfit lebarannya tuh langsung dari atas sampai bawah gitu loh. Tuh, lucu gak? Cakep. Ini cakep. Idiskon namanya udah promo. Iya. Idiskon ya, Mbak, di, ya. Di promoin. Promo. Katanya siapa lu? Ini apa, Mbak? Oh, buat. Oh, gitu. Gini, guys. Ih, lucu banget, lucu banget, serius. Tuh. Kan? Beli apa? Tadi udah nyobain sun, tapi kurang cocok di aku gitu. Kenapa nggak muat? Kayak laki-laki aku pakai. Gedean. Pokoknya nggak suka deh. Jangan. Baik tanya dong. Q&A terus. Eh, berapa nih sendalnya, Ci? Cakep banget nih. Iya kan? Satu, dua. Wih, cakep. Ya nggak? Tiga. Cik, salah nih. Mas cewek masih ngeduain dong. Cik, bayarin ya. Cik, bayarin ya. Lu mau ngasih siapa? Untuk gue sama abang berdua. Nah, kalau lu mau ngasih boleh. Oh, kalau mau ngasih boleh. Oh, boleh, justru gue dukung biar pening, biar cepet punya adik ipar, gue pening. Oh, boleh, boleh, boleh. Yuk, yuk, kita kasih-kasih. Ben-ben ada yang marah-marahin lu kalau bangun siang. Nih ya. Nih. Ayo. Kita kasih-kasih benar. Jadi adik ipar. Nih, gua beliin sini nih. Kasih. Ji, lu mau ngasih siapa? Ada deh. Kasih tahu dong. Hah? Inisialnya. Rahasia lah ya. Rahasia, pokoknya rahasia. Pengen beli-beli juga, tapi enggak ada yang cocok. Boleh ganti toko enggak? Nanti ya, di sini bagus-bagus kok. Iya bagus-bagus, emang. Tapi nggak ada yang sih duanya. Jadi gua pengen ke toko, soalnya pengen belanja, kan pengen tinggi gitu. Soalnya lebaran-lebaran jalan baju, tapi nggak punya baju. Sedih. Biasanya kalau kayak penjual baju, justru nggak ready baju, guys. Karena kan kita siuk banget mikirin stok gitu. Hal wajar, jadi pakai aja baju-baju yang ada sisa-sisaan jualan. Gitu ya. Ya, jadi aku pakai aja gitu. Jadi aku sih kemarin sempat kayak sebenarnya aku udah custom, guys. Nanti tungguin ya, baju lebaran aku mewah banget, sumpah. Kayak lagi mau lamaran. Jadi kalian yang menyumbangin baju, pakaian segala macam ke Tiara, kirim ke alamat di bawah sini. Oh, bisa ya, bisa ya. Oke, tinggal kontak. Eh, jangan baju deh, Jor. Apa? Duit. Duit aja mentahnya. Mentahnya lah, nanti aku beli sendiri. Bajunya yang mana aku pilih sendiri, tapi mentahnya ya. Aku mau mentahnya aja, krek aku. Oke, donasi ya kali ini kita batalin ya. Udah enggak boleh ada yang ngirim-ngirim pokoknya. Bisaan lo ini. Dah. Jadi abis belanja baju, kita mau jajan cincau buat buka puasa. Nih, antri rame banget, guys, di sini. Ini pas di lampu merah, lihat dong. Pas banget lampu merah, lihat dong di sebelah kanan tuh lagi rame banget tuh. Karena kita lagi bukan konten pura-pura jajan, nanti dibahasnya di sana. Jadi kalian cuma bisa lihat kita lagi belanja ngeluarin duit aja di sini gitu ya. Oke, guys. Dadah, dah. Sana, sana, sana. Bisa lah. Di apa nih? Banyak. Ayo, let's go. Gak dapet, guys.
nggak dapet. Jadi mau tukar, kita mau itu cari toko apa, toko lagi ya. Kita mau muter-muter lagi sampai beduk-beduk. Demi ini soalnya, demi kasih tahu sitir. Mau ngasih tahu siapa, mau ngasih siapa? Ada, aku mau ngasih ya, banyak aku mau ngasihnya. Udah bilang aja kalau mereka ini, Ririn, Tiara, ini tuh minta temenin, minta tolong cariin mukena yang terbaik karena mau ngasih calon mertua, Ci, gitu. Ya udah, gue temenin lah. Orang terdekat intinya. Orang tua lo dikasih lah. Iya, justru kan ini buat orang tuanya. Kalau anaknya kan udah kepegang, nggak akan bisa lari dari mereka. Tapi kan kalau orang tuanya ini kan masih bisa. Zing 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 gitu masih bisa. Iya, jadi mau coba kasih yang terbaik. Kalau ini mukena ini ide dari siapa lo? Abang lo. Kasih mukena gitu, iya, katanya. Dia nyeletuk, kita langsung oke. Kita nyeletuk, kasih mukena, kasih parcel, kasih. Enggak ada ya, enggak ada. Gitu. Jarang banget cowok ya ngasih ide mukena. Tuh gue langsung, iya juga ya mukena. Cowok mah otaknya cuma ini kali, parcel dan parcel kali ya. Selama ini mah malah ada. Kadang-kadang mau kasihnya gelang-gelang pasangan, cincin-cincin. Namanya alay. Udah enggak musim kayak gitu, benar enggak sih? Iya benar, gelang-gelang Bali alay. Ih, enggak ya? Enggak canda Bali. Dah. Oke, kita cari lagi yang mana yang bagus, yang mana yang mahal. Namanya juga buat calon mertua. Inilah perjuangan para calon menantu. Idaman. Oh iya benar, idaman. Oke. Semangka. Emang idaman. Semangka. Gue mah idaman banget. Masak bisa, lucu iya, baik iya, cari duit pintar. Apalagi gue nih. Mertua perlu enggak ngedrop. Iya. Canda mertua. Sayang banget guys, button scrubnya tutup. Jadi kita mau coba lihat ke Dian Pelangi sama ada satu lagi di situ toko ya. Let's go. Hujan. Oke. Okay. Kayak tanda-tanda nggak kepilih nggak sih sama mertua kalau nggak dapet kayak gitu. Dapet. 120. Bisa lah ya? Bisa ya. Kalau masih 500 masih bisa. Senang ya. Ini berapa nih? Mbak, ini berapa Mbak? Oh, yang itu harganya 1.950.000. 1.950. Sini, muka lu. 2 juta. Muka lu? 2 juta. Muka lu langsung takut. Bukan, mohon maaf kalau abis maghrib ini saya diijab kabulin, saya beliin. Tapi kalau misalkan sekiranya abis maghrib saya belum diijab, yang 500 dulu. Lu gak tahu ini lagi viral di TV yang Fisket. Iya, nanti kita beliin. Mama, nanti aku beliin. Tapi abis maghrib kita ijab, gimana? Oh. Gitu harus dong. Feedback, anaknya harus feedback. Enggak bagus mantu bukan kayak masalah, gini enggak. Tante perhitungan, mantunya perhitungan tante. Bukan masalah perhitungan tante, takutnya nanti udah keluar 2 juta enggak kepilih, ke cancel di tengah. Saya inget banget loh 2 juta saya itu. Nanti kapan ketemu di masjid, saya peratatin tante salatnya. Kan enggak enak. Enggak lah. Enggak mau ngomongin kalau jangan ya. Takut sensitif pada. Bang. Ampun. Bang, masjidnya apa, Bang? Bapak, ngapa bang? Gak ada peci. Iya, kasihan. Dia, lu ikut karena mau apa? Mau beli peci. Peci apa? Kasih tau mana pijin. Peci, bupati. Katanya Turki. Oh iya, peci. Enggak, bupati. Bupati ya? Iya, gue bupati 2024. Bupati mana? Ada deh. Pancing terus. Dah. Tuang bawang? Bukan. Aduh, turun. Mau traweh. Pakai yang baru, mau traweh. Iya. Jadi guys, kita kan ini mau... bagus banget nih, Kak. Ih, bagus banget ya. Kok Abang yang milihin? Kan yang lagi nyari Tiara. Ini bagus, Sutir. Buat siapa sih, Bang, nih? Kok Abang milih-milih? Abang mah tahu loh, dia ini kesibukan banget loh. Dia ini mukena. Padahal dia tuh laki. Apa jangan-jangan dia sebenarnya kalau salah tak mukena ya? Bingung banget. Bawahannya doang. Bawahannya, atasannya kasih ke ceweknya. Udah ya. Kita kan mau berbagi. Iya, benar. Wih, guys, kalau aku ini kan tim support ya, tim sukses. Namanya buat katanya Abang, enggak tahu lah Abang mau ngasih apa enggak. Kayaknya kotak ini bagus deh. Kotak ini. Nih. Kita suka aja enggak sih agak-agak pasti. Ini sama loh. Mau tebal. Oh, matanya budek. Mata Tiara budek. Jadi kupingnya enggak ngeliat. Soalnya matanya budek, kupingnya enggak lihat, guys. Mohon maaf. Tapi aneh banget. Karena kan yang nyari Tiara sama Ririn. Tapi kok gue yang bayar? Enggak, gue bingung. Kok gue yang bayar? Ini kan curiga. Kok titipan Abang gitu? Bukan titipan Abang apa ya? Bukan masalah
sponsor Ci yang bayar, talangin dulu. Iya, gue kalau kepilih ganti gitu Ci. Iya sih, iya gue paham. Cuman kan di dari tadi di kamera ini kan nggak ada si abang tuh. Kak, tolong nggak ada. Nggak ada. Tapi kan paham ya, namanya orang dalam jadi bisa gini gini. Ini buat siapa? Abang apa? Buat siapa sih? Abang mau ngasih mama ya, mama. Iya, ngasih mama. Eh, mama enggak, mama udah. Jahwa. Mama udah. Mama Zahwa udah kan? Harga yang 5,750 kalau nggak salah dari apa namanya? Ratu. Oh. Dari Ratu udah. Dingin banget pas mama gini. Itu ada AC-nya ya? Ada. Mukenanya ada AC-nya, dalamnya ya dingin banget ya, adem kok banget. Kok nggak percaya? Oh iya benar-benar. Kok nggak percaya? Ya soalnya harganya mahal banget kan. Berarti pas mama lagi gini ada AC dalamnya. Ngasih yang terbaik. Oh, yang terbaik. Dari sebelum bulan puasa aku udah ngasih. Cari yang termahal, terbaik. Sayangnya Prisket baru keluar. Oh benar. Ada nggak yang harga 3 juta nih? Mau beliin satu nih. Kalau ada mau nih beli nih. Enggak, tadi kan udah nggak mau belinya tadi. Buat siap buat mama lagi. Memang mama saya banyak loh sebenarnya. Emang, ih, maksud dia apa? Lagi sholat mama keringetan ganti. Ih, bukan apa? Bukan gitu, mama enggak, saya banyak. Mama. Saya oh, kan mama kamu masih, banyak. Saya mau ngasih mama mama saya loh. Mamahnya Ririn mama saya juga. Gitu kan. Kamu kan termasuk mama saya. Ya udah, beliin saya yang ini. Ya nanti ya, Mah ya. Nanti ya, Mah ya. Nanti beli, nanti tapi. Saya soalnya belum punya. Ya. Saya adanya yang pas kena air nggak hilang-hilang itu saya. Kalau saya menyarinya mukena yang kalau kena air anti air nggak tembus, jas hujan. Lebih kayak jas hujan, lebih ke mantel. Saya nyari kayak mantel. Kasian. Tuh, Ocit kasihan banget. Ribut banget sih. Sumpah ya. Stylenya supir banget, pusing. Mata kebentuk. Ijar, stylenya supir banget, pusing kata Eket Cok. Ih, bala-bala. Jadi saksi ya netizen, jadi bagi siapa yang mendapatkan mukena ini, gak tahu dari siapa. Berarti nanti yang ngerasa dapat mukena warna peach dari keluaran Dian Pelangi dari kita. Tunggu, sumpah. Hup, ini alamat di bawah ini. Muka dia ketawa-ketawa banget kata. Lucu. Lucu bener. Lo kemaluan tau, kebongkar. Enggak lo. Dia ini kemaluan kan, kebongkar. Ya enggak, gue mau ngasih ibu gue bisa. Ngasih Jawa bisa. Enggak harus orang lain dong, orang terdekat dulu. Iya benar, gue juga kan masih orang terdekat. Ngasih Enci bisa, gue juga ngasih Enci. Seneng banget. Seneng banget. Tiba-tiba ngasih aku. Bisa lo, gue ngasih Enci gak bisa. Yaudah yang Prisket please, milih kalau mau. Ya udah sih tinggal potong. Oh tinggal potong. Udah. Pelangi ya, uh-huh. Punya owner kita sendiri buat brand baru. Oh gitu. Masalah okay. Ya nggak tahu. Aduh, dua kali. Ya soalnya kan nggak ada nama tulis-tulisannya mbak. Ya kan ya, salah siapa jadi? Aduh, malu banget deh. Ya, aduh, Ijar nggak dapet peci. Ya, aduh, makasih. Saya mah kalau udah suka saya nggak perlu namanya merek-merek, nggak perlu, yang penting saya suka bagus ya. Yang penting bagus, apalagi pokoknya intinya kan brand lokal itu pasti bagus, tenang aja. Lupitong, Kremes, Fendi tuh cenil banyak ditugu di Oga banyak pasar. Kak. Makasih ya, Mbak. Tolong bantu, Mbak. Sora. Sora. Lagi seserah. Kita mau datang ke calonnya Abang ya. Ditunggu ya, ini surprise ya dari Abang. Udah kok aneh. Nih. Legit. Ya ada di mobil. Oh, ada di mobil. Ya udah. Maka usai sudah pencarian, ini dia adalah salah satu syarat menjadi menantu terbaik, oke? Jadi pantengin terus kita, apalagi konten yang bakal kita buat banyak. Udah nggak bisa, kita harus fokus buat ngelamar anak gadis orang dulu hari ini, ya. Oke? Okay? Sebenarnya kita mesti serahan langsung ke calon abang, oke? Okay? Ya. Selamat abang. Ya. Salam.
Sora. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dadah. Bye. Woop. Kawin, kawin. Turun. Hah, kamu? Maksud kamu apa? Sabar, ganggu suami saya. Kurang ajar kamu ya. Sabar. Enggak jadi marah deh kalau bawa. Sabar, namanya pulang kerja capek. Sabar. Kenapa sih? Kenapa jerawatan? Biar jerawatan. Biar jerawatan. Balik. Air buat Cici nanti cepean. Aduh, nggak ada lagi ini kayaknya. Belum ditukar tapi pegang aja kali ya. Iya, belum tukar ya. Mohon maaf kok potong. Ini dicatut ya. Kayaknya keambil deh. Dicatut ya, salah potong. Jangan tukar, jangan lupa. Kalau mau ada keperluan apa, ke Bang Lampung Kartini. Masih promo. Jangan lupa ke Bang Lampung Kartini. Nggak takutnya dirampok di rumah ini, deket rumah. Nggak, biar orang-orang tahu, takutnya dikira miskin. Takut banget, tarpalnya tahu dikira miskin. Kok dibalikin nggak mau? Nggak, nanti aja. Oh, nanti aja. Saya belum ada kalau buat bagi-bagi. Oh, saya belum ada. Kalau saya ada banget. Oh, iya. Oh, Jor kok banyak? Nggak bisa, Jor. Katanya lo mau beli gorengan gue yang harga 20 juta ini. Oh, dihitung lagi, nggak percaya ya? Soalnya ini kopong banget tuh, longgar banget. Oh, dihitung lagi. Tuh, tadi ngitungnya segini. Berat 2 juta, dah. Fix 2 juta. Nah, jadi Cik, gue udah pake punya Adia Raja. Berapa Cik itu, Cik? Gope. Oh, di Tits gitu ya? Ngeri kan ya transaksinya pinggir-pinggir jalan. Ngeri juga ya. Lalu ke narkoba loh. Bisa pulang nggak? Ini bisa bubar nggak? Mbak, mbak. Mbak, lagi bagus nggak barang ini, mbak? Diam, Jor. Lo nggak liat gue jelek banget. Udah ya, duduk Cik berapa Cik? Oke, bingung. Udah dulu dong, kan mau beli juga 10. Memang ngasih keluarga hak layak ramai. Jadiin aku menantu karena aku suka ngasih-ngasih. Jadikan aku menantu. Karena aku suka ngasih-ngasih. Menantu. Bagus sih ya, gua biar beli. Nanti aku kasih. Terus. Udah, ya, orang kaya kayak gini. Kenapa sih pada bisik-bisikan tadi udah dijelasin belinya di mana? Oh, iya. Udah dulu ya. Urus keluarga, anak bapak. Nanti kita berkumpul lagi ya. Thank you. Iya, makasih ya. Dan masih jangan lupa kalau misalnya ada keperluan apa, datang ke aku bisa ngasih uang semau kalian ya. Apalagi ASN, cari di aku. Udah dulu ya, lanjut kerja. Bye. Dadah Cici. Kenapa ya? Namanya juga usaha. Ingat, Dika tuh butuh duit. Ini lagi kerja nih, biar duit. Ya. Bye. Dah Ijor mau gak? Enggak, oke, bye. Sampai kita susulin ke rumahnya guys, karena hari ini sebenarnya itu konten dia. Sengok bener, ini konten lu ya. Harusnya kan konten lu, lu yang beli mukena. Oh ya maaf, karena aku tadi lagi office, sibuk banget jadi gak bisa. Yaudah. Besok lagi kali ya, besok. Jadinya gue yang beli kan buat orang. Mau tau kan netizen orangnya siapa, mau tau kan? Tahu gua siapa yang parin kan. Tahu oh. Suap-suapan bukan? Nggak tahu. Nganan, ana ya. Gila, semuanya gila. Udah kita parkirin bener ya, mau rumah Ririn ini ya. Mana nih? Dah, mana dianya? Ini. Suruh maju, Pak. Ada motor. Dia mau masuk. Udah dong. Tolong jangan mampir, jangan ganggu keluarga aku dong. Udah dong. Udah dong, enggak, di rumah ini enggak ada apa-apa. Enggak ada takjil, kosong rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumah. Di rumah aku enggak ada apa-apa, kosong. Semua puasa sampai besok. Udah, enggak ada buka-buka. Udah ya, jangan nyusahin dong. Tahu diri dong, enggak ya? Udah pulang-pulang nak, udah malam, cari mama kamu loh. Pulang.
Masukin juga ke dalam rumahnya ya. Ya, masuk ya, ikut masuk ya, kita ke dalam rumahnya Ririn. Namanya kita mau minta-minta. Namanya kalau rumah ada Lin. Rumah Lin. Pejabat pasti enak makanannya, kormanya, segala macam pasti mahal ya. Ih. Ya kan bapaknya ini kan mau ikut juga masuk juga. Pasti Om baik lah. Om tuh pasti baik, namanya kan mau ini ya. Ah, iya, abdi negara kan pasti baik ya. Eh, ada mobil aja. Iya, enggak bisa dia belok. Oh, mau dia enggak bisa maju. Oh, kena alasan. Kita masukin juga ya. Jangan ada mobil. Banget ini dimarahin tangga RRI. Langsung masuk gitu. Tuh, langsung masuk tuh. Yang bener dong kalau bawa mobil, Mbak. Ayo kita pulang. Let's pulang go. Ya. Pulang. Pulang kok harus kok enggak hidup. Aduh ketahuan. Ketahuan. Boklam aku udah mati. Udah ya. Udah mati ya. Lo sana. Mana nih?